Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang bahagia sahibu sa'adah Datuk Badalisha, seterusnya hadirin hadirat, terutama kepada mantan pengurusi kami Tan Sri Ismail Ibrahim, mantan pengurusi yang berhormat Datuk Seri Jamiah Saleh, seterusnya ahli-ahli jadat kuasa, hadirin hadirat, jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Saya bagi pihak pengurusi jadat kuasa surau mewakili ya, jemaah Datuk menjemput apa ni, mempersilakanlah Datuk. Terima kasih Datuk di atas kesediaan untuk berfungsi pada malam ini. Semua orang kenal Datuk ha? Sebenarnya Datuk ni orang Maran ha? Kampung Berkat ha? Berkat. Oh, Kampung Berkat, alhamdulillah. Memang berkat betul lah Kampung. Pendidikan asas dan daripada Kuza saya tengok, kemudian pergi belajar dekat Mesir, Al-Azhar, balik buat master's dekat UMT ya, InsyaAllah. Dan thesis berkaitan dengan elemen-elemen kepimpinan Rasulullah dalam dasar pertahanan negara. Itu yang hebat tu dengan UPNM. Jumpa dekat UPNM dah lama dah, 10 tahun lepas masa saya UDTNC dulu. Lepas ni buat PhD dah tu ha? Sempat. Alhamdulillah. Okey lah, kan saya dah macam lama, ini Ustaz kita. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersekilakan yang bagus saya bersaada Timbalan Menteri Faham Ustaz Datuk Badalisha Alauddin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa al-ifadah wa al-istifadah wa al-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtidha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kepahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat walafiat. Terima kasih yang bahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Fazil bin Cik Din selaku pengurusi Surau Al-Manar Perisi 14 Putrajaya. Yang saya hormati juga ayahanda saya Tan Sri Dr. Ismail Ibrahim. Seterusnya yang bahagia Datuk Seri, Datuk Seri, Datuk Datuk, para pegawai ahli jawatan kuasa Surau Al-Manar, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan seterusnya dapat kita bertatap muka untuk berkongsi tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah sepanjang zaman. Hadirin hadirat sekalian, apa makna uswah? Uswah ni maknanya role model. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a role model, worth imitating and copying. Nabi ni sebagai uswah role model sangat elok kalau kita dapat ikut. Berbaloi.
Rasulullah as person from whom one takes example. Kalau orang putih panggil exemplar. Dia ni satu yang boleh kita ambilkan jadi contoh. Dan ini adalah ayat yang lebih sesuai daripada kita menggunakan tajuk-tajuk seperti Rasulullah idola. Idola tidak sesuai. Kalimat idola saya ingat perlu dimakzulkan daripada perbendaharaan tajuk-tajuk ceramah sepanjang Maulidur Rasul. Sebab Nabi kita tak boleh diidolkan. Idol ni maknanya worship by follower. Kita tidak sembah Nabi. Apabila kita terlalu idolkan Nabi, itu yang sampai peringkat kita tak boleh nak beza mana Nabi, mana Tuhan. Sebab kita telah worship. Ini panjanglah perbahasannya. Jadi kita sesuai gunakan uswah. Al-uswah juga maknanya al-qudwah. Qudwah ni maknanya contoh. Al-qudwah ataupun qadwah, qidwah, qidiyah, itu maknanya apa-apa yang engkau ikut dan engkau biasa mengikutinya. Dalam hidup, seseorang yang nak berjaya mesti cari contoh teladan. Baru kita boleh mencipta kejayaan. Orang buat post graduate misalnya, buat master, buat PhD, 4 tahun belajar, tak boleh nak present proposal lagi, tak boleh nak depend proposal, ada masa down. Tapi bila dia mencari orang-orang yang dah pun mencipta kejayaan, ada orang dapat PhD umur 70 lebih, ada orang umur 60, ada orang dapat PhD graduate dalam keadaan dia tu ada kanser dan macam-macam, menyebabkan kita akan jadi lebih bersemangat lagi. Namun hari ini disebabkan tidak ada figur ataupun tokoh yang nak diidamkan dan nak dicontohkan, maka manusia sekarang mencari ikon tanpa teladan. Mereka mengikonkan orang-orang jahil, mengikonkan orang-orang fasik. Akhirnya mereka tidak dapat apa-apa, melainkan hati makin kotor, lisan semakin teruk percakapannya. Sebab itu kita kena hati-hati kalau nak pilih manusia untuk kita jadikan sebagai ikon ataupun kuduah ini. Salah pilih akan merosakkan kita. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu ikut orang yang hatinya lalai daripada mengingati kami, dan orang itu selalu mengikut hawa nafsunya. Mereka itu semua orang furuta, orang yang melampau, kata Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Maka pada malam ini sangat cantik tajuk kita, Nabi sebagai uswatun hasanah. Dan lebih spesifik lagi, kita merasa begitu berbangga memiliki seorang Nabi yang hebat. Kerana dalam dunia ni Nabi ni ada ratusan ribu Nabi, bukan Nabi kita seorang. Berapa jumlah Nabi? Abu Umamah radhiyallahu anhu cerita, pernah Abu Zar Al-Ghifari datang jumpa Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kam wafa iddatul anbiya?" Jumlah Nabi ni berapa sebenarnya ya Rasul? Nabi jawab, "Mi'atu alaf wa arba'a wa 20 alfa ar-rusulu min 300." Kata Nabi, jumlah para Nabi ni ada 124,000 orang, dan 315 di antara mereka adalah Rasul. Jamal ghafira, dan jumlah mereka begitu banyak sekali, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Namun hadirin hadirat sekalian, banyak hari hari Jumaat, banyak Nabi antara Nabi takkan sehebat Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak ulang. Banyak hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad jadikan teladan. Gemar takbir di subuh hari, semayang awal jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, peribadinya kekal jadi ikutan. Nabi ini dia punya peribadi banyak. Ini saya ingat kalau kita nak cerita seluruh apa yang ada pada Nabi, takkan mencukupi masa kita. Kata orang puput merata-rata, campak bilis ke dalam pukat, keringlah laut menjadi tinta, takkan tertulis semua peribadi Nabi Muhammad. Takkan tertulis. Banyak
perkara, tetapi kita boleh simpulkan dia menunjukkan teladan kita dengan pekertinya yang begitu indah. Cantik kuntungan bunga dahlia, pohon melati tepi perigi, baginda Nabi junjungan mulia, halus pekerti indah pribadi, halus berduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Sunnah Nabi ingatlah selalu, buatkan amalan kan damailah hidup. Salah satu daripada teladan yang kita boleh insan yang sangat pemalu. Yang ini jarang diangkat topik ini. Apa sebab? Kerana orang menganggap malu ini sudah, kalau nak berjaya tak boleh malu dan macam-macam lagi. Malam ni kita ingin berkongsi, Nabi kita adalah seorang yang pemalu. Kata Imran bin Salam, asyadda hayaan minal azara'i fi khidriha. Baginda Nabi ni seorang yang sangat pemalu. Dia lebih pemalu daripada seorang gadis perawan yang dalam pingitan. Hadis Bukhari Muslim. Pingitan ini tradisi orang tua kita yang sekarang dah gila-gila ada katun tiga dara pingitan. Tapi lepas tu orang tak pernah dengar dah apa itu pingitan. Pingitan ini tradisi pernikahan orang tua-tua dulu, khususnya diamalkan Jawa, ada juga diamalkan dalam suku Munah. Suku Munah ni suku di sebelah Sulawesi Tenggara. Ada juga suku Betawi, suku Banjar, suku Buton. Buton ni belah Sulawesi dekat dengan suku Sumbawa. Melayu dulu pun ada. Apa pingitan? Iaitu pengantin itu didiamkan di dalam rumah, tak dibenarkan keluar, terutama pengantin perempuan. Tujuannya apa? Supaya bila hari pernikahan atau hari persandingan, bila dia berjumpa dengan suami dia, dia akan penuh dengan rasa rindu dendam dan juga malu-malu. Itu sebab pengantin zaman dulu kita tengok kalau bergambar, pengantin perempuan biasanya tunduk ke bawah ya, pandang lantai dulu. Sekarang cuba tengok budak-budak muda, floor manager pula suruh. Oh, pada awak tu pengantin dia lupa, dia dah biasa mengarah orang. Malu dah tak ada. Time potong kek suap-suap, dia malu lah. Dah sehari sebelum ni, kau pergi makan Putrajaya, ada dua Nasir Mokroya macam-macam, dia dah tak ada malu. Bila dia dipingitkan, itu ada yang pingit sampai 6 bulan. Dulu bang kali tak ada kerja, agaknya WhatsApp pun tak ada, apa tak ada. Memang dia rindu betul. Tapi sekarang tak ada lah, anak-anak kita pun sebab dah hari dating, bila kahwin, tak ada benda tinggal. Tak tahu apa tinggal. Cameraman suruh cium, cium depan barang. Cium sikit, layan pulak. Buruk betul muka, gerak bibi pun tahu. Sama lagi bini, tak betul. Jadi Nabi kita ni, dia lebih pemalu daripada garis pingitan. Bayangkanlah punya pemalu ni. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kita, tuan-tuan pernah tak tengok dia bercakap benda-benda yang aib? Maksudnya kalau hadis-hadis bersifat benda dalam kain, pernah tak disebut direct? Tak pernah. Kalau disebut bab perzinaan, disebut bab hubungan suami isteri, sebab-sebab mandi wajib, dia takkan sebut masuk kemaluan lah. Bukan cara dia. Disebut kiat. Apabila bertemu dua khitan. Nah, bahasanya bahasa belapik. Sebab dia bermaruah. Nak carut jauh sekali lah. Tak ada langsung. Carut-carut ni tak pernah. Benda-benda dalam seluar ni Nabi tak pernah sebut. Dia nak sebut pun dia belapik cakap. Ini cara orang ada adab. Nabi kita memang pemalu. Ada satu riwayat kata Abu Malik bin Syakhsyah radhiyallahu anhu. Ini riwayat terkenal. Cerita tentang Nabi ketika dapat arahan semayang. Ini cerita masyhur. Mana Nabi kita terpaksa berulang alik jumpa Allah, jumpa Nabi Musa, jumpa Allah, jumpa Nabi Musa. Pergi dekat Allah, Allah titah suruh semayang. Pergi dekat Nabi Musa, Nabi Musa suruh minta diskaun. Mana satu?
pergi ke Musa. Musa tanya, apa engkau kena buat apa umat kau? Semayang. Berapa banyak? 50. Banyak. Pergi minta diskaun. Irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Balik semula jumpa Tuhan, minta dia takhfif. Takhfif ni diskaun. Minta diskaun. Apa sebab diskaun? Nabi tanya, fa inna ummataka la yutiquna dhalika. Umat engkau tobat tak mampu. Fa in qad balawtu bani Israel wa khabartuhum. Aku pernah cuba dekat bani Israel, tak berjaya. Percayalah, mark my word, umat kau tak boleh buat. Nabi kata, okey, sini tak nak lawan, naik jumpa Allah. Tinggal 45, turun. Musa tu berapa tinggal? 45. Banyak, kurang lagi. Aduh, naik lagi. Naik turun. 5. Sampai tinggal 5 tu pun Musa, Nabi Musa tanya lagi, berapa? 5. Banyak, minta kurang lagi. Agak kalau agak ikut Nabi Musa, dia minta setahun sekali je semayang. Umat kali ni malas. Tepuk semayang hari haji pun tak payah. Hari puasa ni. Hari haji pun tak datang. Bangladesh ramai datang. Tapi apa jawab Nabi-Nya? Qad raja'tu ila Rabbi hatta istahaitu. Fama ana raji'un ilaih. Aku ni nak naik dah untuk kali yang lah tu. Tapi aku malu. Kata Nabi. Malu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ulama bahas Bukhari dan Muslim, ulama bahas kenapa Allah Taala macam bully ya Nabi. Mula, ya Muhammad nak apa? Minta korang sikit boleh. Okeylah, 5 tu. Apa hal main potong 5, 5, 5 macam kena bully. Dah. Kata ulama itu menunjukkan Allah Taala terhibur kalau hamba dia minta dengan dia sesuatu. Dia suka. Dia tahu hajat besar, tapi bagi sikit pula. Kan datang. Kalau bagi semua, tak datang lah. Allah suka. Jadi pada tuan-tuan yang berdoa belum mustajab, bukannya Tuhan nyampah kita. Dah, dia suka kita minta. Dia suka kita merayu. Dia rasa besar. Memang Allah Ta'ala besar. Bila kita merayu, lagi dia rasa besar. Memang aku bor, mau ikut cakap aku. Minta, 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 minta lagi. Ya Allah, ya. Yang gitulah. Jadi Tuhan minta, 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 dia suka. Itulah Nabi kita, sangat pemalu. Sifat malu ni hadirat-hadirat sekalian, dia sangat mustahak. Kenapa saya angkat tajuk ni? Kerana rasa malu ini adalah ciri khas agama Islam yang membezakan kita dengan penganut agama lain. Tuan-tuan, dalam dunia ni seluruh agama, penganut agama ni dia ada akhlak dia. Semua penganut agama ada akhlak, moral kita panggil. Tapi yang menjadikan kita berbeza dengan rakan-rakan kita yang non-Muslim adalah malu. Nabi menyebut, inna likulli dinin khuluqan. Semua agama dalam dunia ni ada akhlak moral dia. Wa khuluqul islami al-haya. Dan ciri identiti khas agama kita adalah malu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab itu akhlak ni kita kena bezakan. Akhlak ada dua. Satu akhlak Abu Jahal, satu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Abu Jahal itu siang malam 24 jam hidupnya buat jahat? Tak. Dia ada akhlak dia. Apa akhlak-akhlak dia? Banyaklah. Dia ada sifat penyayang. Penyayang pada siapa? Penyayang pada anak dia. Dia sayang pada isteri dia. Dia sayang pada haiwan-haiwan peliharaan. Dia ada akhlak sayang itu. Nabi kita lagilah adanya. Abu Lahab, Abu Jahal pun pembersih. Sampai Abu Lahab itu, Lahab itu maknanya flawless. Mukanya kemerah-merahan. Macam K-pop punya muka. Merah begitu. Kita kan nak flawless, kena ejak pada gambar. Ejak bagi merah itu, merah ini. Dia muka dia flawless. Ertinya dia sangat cantik, menjaga kebersihan. Nabi kita memang menjaga kebersihan. Jadi apa yang membezakan antara Nabi kita dengan Abu Jahal? Bezanya ada akhlak. Non-Muslim pun dia ada akhlak. Orang Islam apatah lagilah kita ada akhlak. Sebab itu kalau kita kaji daripada segi psikologi lah, saya bukanlah bidang, tapi pembacaan yang kita buat, kalau kita tengok metaphysical innate disposition ataupun natural predisposition ni, maknanya natural nature,
Setiap manusia ada dalam diri dia. Sama ada dia orang baik atau orang jahat, dia mesti ada natural nature. Contoh, mengapa ada satu perasaan akan hadir dalam hati manusia bila kita buat, kita melihat dengan mata kita sesuatu yang tidak bermoral, immoral. Walaupun kita bukan orang surau, orang masjid, bukan jenis semayang sangat, Mekah pun tak berapa pergi sangat, tapi kita tengok benda yang tak bermoral, kita marah. Kita tahu itu tak betul. Siapa yang mengajar kita? Itu dipanggil natural nature. Kenapa kita tak selesa? Sebab natural nature, basic morals and values yang ada. Tuan-tuan nak masuk sempang, nak keluar sempang, cabang tiga, sempang tiga, kita nak ke kanan, kereta laju ke kanan, straight, bengong-bengong. Kita pandang kiri, ada kosong. Nak keluar kanan, ada kereta seputih. Kereta ni nak straight, tunggulah seputih. Kita pun tunggulah bagi nak keluar. Rupanya dia masuk, tak bagi signal. La ilaha illallah. Sekadang kita sumpah dia betul tu. Segala jenis makhluk atas muka bumi kita sebut. Hantu raya, hantu polong, Pontianak, Toyo. Kenapa kita marah? Dia tak senonoh. Orang pun derik pusing nak keluar ke sempang, dia masuk sempang tak bagi signal. Sebab itu sekarang pasapah baru, tanda kecerdikan bukan pada pengajian, tapi pada bagi signal masuk sempang. Awak cerdik macam mana pun, masuk sempang tak bagi signal, sumpah skandal dia orang. Kita marah, tak bermoral orang begini. Ataupun contohnya kita tengok orang-orang yang pengotor, kita secara otomatik kita tak selesa. Gigi tak gosok, tak pakai deodorant, benda lagi, kuku dia lah, ilah Allah. Kalau semayang tayang rukuk, tengok kaki dia, kuku ibu jari dia, la ilaha illallah, boleh kayu perahu. Ni orang ke amal bak dia ni panjang tu kuku. Orang biasa kuku tangan, ni kuku kaki panjang. Ke dia tak boleh nak nyembelih korban, lambat lagi tu orang sembelih korban, dia tak potong kuku ni. Korban apa? Masuk balan siapa? Kita akan terdetik. Apa dia ni begini? Ataupun kita duduk di kedai mamak, aku duduk di mana-mana, atau orang kepada bank ke, ada orang jenis cakap macam kau terbang tu, dia bunyi cakap tinggilah suara atau cakap telefon ayolah, dia seorang je lah dia telefon, dia orang lain tak telefon. We know these immoral things automatically without having to learn them. Kita tak perlu belajar pun sebab dia adalah benda yang natural nature. Contoh lain lah, kalau kita tengok orang atheist, free thinker, orang yang tak ada agama. Kenapa walaupun dia tak ada agama, dia rasa perlu untuk kita beri derma kepada orang susah? Kenapa kita kena bantu orang miskin walaupun dia tak percaya Tuhan? Kenapa ada perasaan itu? Ini dia punya natural dispositions sebagai human. Ini sisi psikologi manusia lah. Saya pun tak reti nak mulai lebih lanjut teori-teori itu. Ertinya orang dia ada moral dia, dia ada akhlak dia. Tapi Nabi sebut yang membezakan semua moral itu dengan kita, malu, kata Nabi. Sebab itu para ulama mengatakan bahawa akhlak Nabi ni beza dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Sebab Nabi mengajar pertama standard of judgment, segala kebaikan kita ini judgmentnya adalah by Allah. Kita buat apa pun kerana dia. Orang tak nak bagi like, itu orang punya pasal. Macam contoh, kita ceramah ni, ada kamera, ada like, macam-macam. Netizen nak menengok, dia nak bagi jari ke, nak bagi le ke, nak bagi benda ke, bagi lah, ahlan wa sahlan. Tapi kalau tak bagi pun, kita tak kisah. Sebab apa yang kita buat, ada yang lain menilai. Jangan sampai kita buat kerana nak dapat judgement dari makhluk. Itu yang menjadikan akhlak kita tak sama dengan akhlak orang. Orang lain buat mungkin kerana nak dapat pengiktirafan, penghargaan, terima kasih. Kita tak. Kita standard of judgement Allah. Sebab itu orang kalau dia buat sesuatu kerana nak dapat like, share, follow, subscribe, ini orang kita panggil dia sudah jadi penagih. Bukan penagih dadah, penagih social currency.
dia jadi penagih kepada media sosial punya social currency. Mata wang media sosial adalah like, share, follow, subscribe. Adalah dua tiga terma lagi. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan ni dah ketagih, mudah aja. Datang masjid pukul 7 tadi, datang masuk surah, ambil gambar, send dalam Facebook. Alhamdulillah malam ni ada ceramah. Mendengar apalah nak dibelebihkan oleh penceramah malam ni. Doakan yang baik-baik. Hashtag du-du-du-du, contohlah. Kita pun send 7:30. Sekarang pukul 8 kat 8 suku. Jeling telefon sekejap, buka Facebook. Eh, tak ada like. Ah, sudah. Daripada 7:30 sampai 8 suku, friend aku 200 lebih. Takkan seorang pun tak like. Eh, takkan lebay pula aku duduk masjid masa ni. Ah, sudah. Relax dulu. 8:30 check lagi. Eh, tak ada lagi like. Kacau tu. Like dia sendiri, dapat satu like. Bayu, boleh pakai. Like bayu tu jadilah. Nak dapat ke gambar jari biru tu jadilah, kata dia. Barulah dia ceria sikit. Ha, itu ketagihan. Tuan-tuan kena pergi pusat pemulihan. Dia panggil detox digital. Di Korea banyak buat, Malaysia belum lagi. Buat penjara biar dia duduk dalam tu, tak ada lama, tak ada telefon. Tengok benda jadi dua hari. Padai dengan muka. Detox digital, dia panggil ya. Saya ingat kita kena guna baliklah telefon Nokia, balik anjing lari tu tuan-tuan. Telefon tu bagus bagi saya sebab dia tak ada WhatsApp, satu. Lepas tu satu lagi, dia tak boleh ngumpat panjang sangat. Sebab mesej dia boleh tiga baris. Dia tak boleh tulis barang. Ni budak-budak tak tahu telefon tu. Telefon sekarang kan boleh tarik taksi, panjang tu. Nokia tu memang syariah compliant bagi saya. Memang kalau kita pakat ramai-ramai pakai telefon tu. Jadi judgement akhlak kita ni Allah. Kemudian rujukan akhlak kita ni Quran dengan sunnah. Malam ni saya tampilkan sama apa dalil kita kena buat malu ni. Dalil Quran ada, dalil hadis, maknanya kita berdalil, bukan kita tak ada panduan. Dan matlamat akhir kita adalah Allah. Kita nak redha Allah, pengampunan Allah, rahmat Allah. Ha, itu yang membezakan akhlak kita dengan rakan-rakan kita yang non-Muslim. Sebab itu kita merasa duka cita. Kebelakangan ni banyak terpapar di media sosial kelakuan orang-orang kita, tak kira lah yang remaja ke remaja purba ke, sama saja. Buat kau perkara yang memalukan. Bukan sekadar memalukan diri mereka. Kalau orang pencen, cara pencen lah. Kalau budak-budak, cara budak-budak. Tapi memalukan bangsa kita, memalukan agama kita, dan juga memalukan negara kita, nama baik negara kita. Orang mengejek kita macam-macam tuan-tuan. Kita tak boleh salahkan anak muda, kita pun sama lebih kurang juga. Yang budak-budak, cara budak-budak lah. Saya pun tak faham kadang-kadang. Saya TikTok ni baru-baru juga mainnya tuan-tuan. Sebab kesnya saya dulu tak pernah ada medsos. Saya tenang betul hidup dengan tuan-tuan. Tak ada medsos ni sedap. Tak peduli orang komen, orang benci ke, orang suka, lantak ke. Memang tak buat langsung. Facebook saya tak ada. Yang ada tu tak siapa-siapa lah buat. Tapi saya mula kenal dengan medsos ni bila jadi imam masjid negeri. Terpaksa. Masjid negeri dia ada page. Jadi minta anak buah yang jadi admin. Dah jadi bergaduh saja dengan jemaah. Sebab masa tu PKP. Jadi kalau admin jenis kepala angin, tak boleh jadi admin. Bergaduh je dengan netizen. Dengan netizen ni kena yes je. Jadi tu biar aku lah menjaga. Jadi saya pun mula berkenalan dengan medsos, Facebook, apa budaya dia. Lama-lama kita tengok, oh sekarang pindah Instagram masa tu, oh IG pula. Lepas tu saya tanya budak-budak dekat ofis, budak-budak praktikal yang muda-muda, awak ada Facebook? Tak ada. Awak ada Facebook? Tak ada. Eh, kenapa awak tak ada Facebook? Eh, kita main TikTok. Walaupun budak tak main lah Facebook. Saya ingat main Facebook, tinggal kita yang main sebenarnya. Dah tak ada lah rupanya. Kita je perasan benda tu ramai orang. Budak main TikTok, dia generasi semenit. Dia tak boleh tengok konten lama. Itu pun aku lah, aku lah, aku suat, aku suat, mana aku lah, aku lah, mana aku suat, aku suat. Gitu je. Dia menyampuh, dia suat. Gitu. Jadi bila main TikTok, budaya dia tu lain.
Di Jabatan Mufti, di Majlis Negeri pun ada TikTok juga. Kita bila buat live dan sebagainya, dia ada satu alam lain, komuniti yang tak tahu makhluk apa. Dia beza dengan komuniti di Facebook ini. Kita menyelam dalam tu setahun juga tak memahami, baru kita dapat faham. Baru ni dia ada buat video trending jugalah sesama budak-budak ni. Dia depan kamera. Nasi lemak, bosku, mantap, bosku, mantap. Nasi lemak, terima kasih, terima kasih. Tak tahu dia cakap dengan siapa. Bagi kita yang dah berumur ni, tak faham, puas nak memahami. Tapi tak adalah pakai tak senonoh. Kalau tak, tu kita tegur lah. Nutup aurat apa sebab ni. Tak tahu jadi robot ke, jadi patung ke, kita jadi tak faham ke. Sebab itu agama kita ni menekankan pentingnya sifat malu. Malu ni mustahak. Dalam kitab Imam Nawawi ni, kitab yang popular lah sekarang ni, hadis 40. Dalam kitab hadis 40, tapi saya ingat lepas ni hadis 40 dah ditukar nama dah, hadis 36 je katanya. Banyak pula hadis kena buang pula, dah satu-satu tinggal 36, lalu tinggal hadis 30 besok. Banyak kena edit. Dalam kitab hadis 40, hadis yang ke-20 ada disebutkan tentang masalah malu ini. Dalam hadis Nabi nyebut, inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dalam hadis Nabi ada menyebut, sesungguhnya di antara ungkapan yang sering diucapkan oleh nabi-nabi sejak zaman dulu lagi kepada umat-umatnya adalah, kalau kau tidak malu, ikut engkaulah nak buat apa-apa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau cakap setiap orang pantai demo orang Kelantan, kalau demo tak malu, kok si demo, kok mu lah, kata orang Kelantan. Kalau engkau dah tak ada perangai malu, ikut engkau lah nak buat apa. Ikut suka engkau lah nak buat apa-apa. Sebab itulah perkataan malu ini, kalau kita tak jaga-jaga ataupun sifat malu ni kita tak kempen sekuat-kuatnya di kalangan masyarakat, dia akan jadi suatu kejahatan yang bermahaja lela. Saya ambil contoh, apabila sifat malu tak ada, ambil gambar tunjuk lenggang-lenggok badan dan sebagainya lagi yang boleh mengundang kepada kegairahan, dia akan membawa kepada mukaddimah zina misalnya. Bila mukaddimah zina, berlakulah pula zina. Bila zina tu maharajalela, maka kiamatlah. Puncanya daripada tak malu saja. Baik itu orang tua-tua pun dah beritahu apa tanda burung perempat menedah bunga di mana-mana. Apa tanda kiamat dekat, orang akan berzina di mana suka. Tak malu lagi dah. Inna min asyrati sa'ah fazakara minha wa yadhhar az-zina, kata Nabi. Antara tanda dunia dah nak kiamat sangat, orang kamu akan lihat zina ni di mana-mana. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dekat mana-mana orang zina. Dulu zaman kita muda-muda, orang dulu kalau dia nak duduk makwa pakwa boya pren gila pren, dia duduk dekat tepi laut, tepi pantai, parking kereta kat mana-mana, gelap gelita tepi-tepi hutan, tepi-tepi semak mana dulu. Tapi sekarang terang-terangan saja. Dah tak ada sorok-sorok lagi. Rakam pun ada juga. Maka ini menambahkan lagi masalah kepada kita. Apa tanda burung perepat panjang sayap mengibas-ngibas? Apa tanda kiamat dekat? Nafsu syahwat sesuka melepas. Ada satu riwayat kata An-Nawas, Nabi pernah memberi satu pesanan, wa yabqa shirarun nasi yataharajuna fiha taharujal humri fa'alayhim taqumus sa'ah. Kata Nabi, nanti bila dah dekat dengan kiamat, orang baik-baik macam kita, macam tuan-tuan semua, mati semua dah. Tuan-tuan jangan risau, ada orang dia risau macam mana lah nanti kalau kiamat, bumi, langit jatuh berkeping-keping, bumi dilipat, macam mana kita masa tu? Tuan-tuan jangan risau, kalau tuan-tuan orang baik, tuan-tuan takkan tengok. Tuan-tuan dah pun dimatikan sebab Tuhan tak nak bagi kita menengok.
Jadi yang tinggal itu ketika Nabi adalah orang-orang yang tak senonoh saja. Jadi kalau tuan-tuan berkesempatan menengoklah kiamat, memang tuan-tuan tak senonoh jugalah sebenarnya. Kalau tuan-tuan baik, dah mati lama lah. Itu je sipir dia. Jadi tak apalah mati, okeylah. Daripada menengok kiamat, kita menengok cerita 2012, filem tu pun dah ngeri lah. Ui, lautan tinggi daripada White House. Mati Presiden Amerika, mati kan? Macam manalah kiamat betul. Jadi tak apa, kalau tuan-tuan orang baik, mati awal. Jadi Nabi cerita, antara kluster yang akan wujud masa kiamat nanti adalah orang yang melakukan hubungan seksual ni macam keledai, kata Nabi. Macam binatang. Maknanya di mana-mana saja dia suka-suka hati melakukan perbuatan seksual itu. Memang dah tak malu langsung. Buat tengah-tengah orang ataupun tak gentilah kita nak mengatakan. Dirakamkan, disebarkan pulak di seluruh dunia. Budaya ni di barat dia panggil cottaging. Cottaging ini kalau di negara barat dia ada satu kelompok sekarang dia panggil doggers. Doggers ni dog lah, anjing lah. Dia buat kerja macam anjing. Iaitu mereka akan rasa hebat kalau dapat melakukan hubungan seksual itu di tempat awam. Ada satu kes yang berlaku di Scotland daripada 260 taman bunga milik awam. Dikatakan bahawa 60% daripada taman bunga itu menjadi lokasi favorite kelompok doggers ini. Jadi bagaimanakah kita? Adakah kita tak mengatakan benda takkan berlaku tempat kita? Wallahualam. Kita akan uraikan lagi tajuk ini. Namun saya kira kita beri laluan dulu kepada Azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Hayya 'ala al-falah.
Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung syarahan pada malam ini bersempena dengan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berkongsi tajuk Rasulullah Uswah Hasanah sepanjang zaman. Dan malam ini kita fokuskan kepada salah satu daripada sifat atau akhlak baginda Nabi kita, iaitu baginda seorang yang sangat pemalu. Tadi kita bercerita tentang bagaimana di barat budaya malu ni dah tak ada lagi. Ada, tetapi yang tak malu lebih ramai. Tadi saya bercerita tentang budaya cottaging. Budaya ni belum sampai di tempat kita, tapi kelompok doggers di negara barat itu semakin ramai. Di Scotland saja 260 taman bunga didapati 60% menjadi lokasi tumpuan doggers. Sehingga kerajaan negeri di sana terpaksa wujudkan akta kesahan seksual untuk menangkap mana-mana pelaku perkara-perkara sebegitu. Dia pun dah tak daya nak main-main dengan budak-budak muda ini. Jadi kita berdoa benda ini tak berlaku di tempat kita. Itu dah memang betul Nabi sebut yang macam mereka berzina seperti keldai, kata Nabi. Kan binatang ke tepi-tepi jalan? Ya, mana ada sorok-sorok, tak ada. Di Australia misalnya, ada pasangan kadang-kadang buat kerja berzina ini. Memang mereka memang saja buat di tepi jalan. Mana dalam perjalanan tu dia akan berhenti di tepi jalan, dia akan buat kerja di tepi jalan itu. Apa tujuannya? Mereka rasa bangga kalau dapat dirakam dan dimasukkan dalam Google Map Street View. Ada beberapa lokasi di Jerman, Quebec, Manchester. Kalau tuan-tuan rajin pakai street view, akan dapat. Saya tak pernah tengok orang cerita. Kamu kata, ustaz ni tahu, pernah tengok tak orang cerita. Tak ada pasal nak menggagau, nak mencari sesa, nak mencari di presin sini, tak jumpa jalan. Bagi dia tu satu pencapaian dia. Mana kalau orang buka Google Map, klik dekat street view, dia kata, apa? Aku nampak kereta kau. Itu pun nampak kereta. Bayang kalau buat kerja atas kereta. Wah, lagi tak ambil spring. Maka itulah bila ianya berlaku perzinaan di mana-mana. Berlaku masalah lahir anak tak berbapa. Dan macam-macam lagi lah. Macam-macam lagi lah. Pada muslimin, muslimat ingatlah. Supaya akhirat mendapat berkah. Banyakkan takwa kepada Allah. Jauhkan hawa nafsu serakah, jauhkan sifat bermewah-mewah, supaya akhirat tidak dipanggang. Di tali Allah tempat berpegang, petua diingat, amanah dikenang, banyakkan amal pagi dan petang. Supaya akhirat tidak diseksa, hidup jangan membuang masa. Buat kebajikan di mana sahaja, beramal jangan menunggu senja. Supaya selamat di hari kemudian, duduk berakal, tegak beriman. Duduk bersedara, tegak berkawan. Duduk beraja, tegak bertuan. Ini sifat orang yang selamat. Sebab itu bagi kita orang Melayu khususnya, sifat malu ini dijunjung tinggi oleh orang Melayu daripada dulu lagi. Sebab itu jangan buang sifat malu. Saya pernah menegur ada pemimpin yang menggunakan tagline tertentu berkaitan malu ini. Tegur depan, tak ada tegur-tegur belakang. Tak sesuai menggunakan tagline ini. Sebab orang Islam, dia mesti ada sifat malu. Tak boleh kita nak mengenepikan malu kerana tak boleh. Malu tetap kena ada. Kata orang tua-tua, kalau malu sudah hilang, hidup sama macam binatang.
Ada satu nasihat daripada Raja Ali Haji. Nasihat lama lah. Dia mengatakan bahawa tanda orang berakal kalau ada padanya tiga perkara. Malu. Sebab manusia ini, kata Raja Ali Haji, dia berkongsi nafsu kebinatangan dengan binatang tiga perkara. Makan, minum, tidur, bersetubuh atau jima. Kalau manusia tidak ada tiga yang disebutkan tadi, ilmu, akal, malu, maka dia sama dengan binatang. Maknanya binatang makan, binatang minum, binatang tidur, binatang mengawan. Manusia empat-empat itu dia buat juga. Makan, minum, tidur, berjima. Apa beza kita dengan binatang? Bezanya adalah ilmu, akal, malu. Ini nasihat orang tua sekarang ditambahlah. Ada iman, takwa, ada macam-macam lagi. Sebab itu dalam tujuh ajar Melayu, sifat malu ni adalah cerminan moral. Kata orang tua-tua dulu, kalau malu membuat ibadat, dunia akhirat hidup tersesat. Kalau malu bekerja, hidup akan sengsara. Kalau malu beramal, alamat mati tidak berbekal. Dalam kehidupan orang Melayu, orang yang tidak beraib malu, tak ada perasaan malu, itu memang hina. Dan orang itu dianggap amat rendah, hina dan disamakan dengan haiwan. Bahkan ada masa haiwan pun lebih malu berbanding dengan manusia. Tuan-tuan pernah tengok ketiak lembu? Tak pernah. Manusia siang malam menuju ketiak. Laki perempuan serupa. Pakai singlet, kulu kilir angkat ketiak. Terjulur-julur bulu ketiak. Teruk lalu. Lembu tak pernah tunjuk ketiak walaupun lembu tak sekolah. Dia kepik je ketiak. Dia kemaruah dia gitu. Oleh sebab itu orang Melayu mesti usaha memelihara sifat malu sepanjang umur dia. Apatah lagi bagi kita orang Islam. Orang Islam ni, ini menarik. Kalau kita lihat perbahasan perkataan malu dalam perbandaran bahasa Arab, perkataan al-hayahu ini, kata ulama, diambil daripada al-hayah. Hayah ni maknanya hidup, kehidupan. Maknanya sejauh mana hati kita hidup, maka sejauh itu jugalah kekuatan malu akan kuat. Maknanya orang yang tak malu, hati dia dah hati. Apa dia nak malu, dia tunjuk habis. Tak ada apa nak dimalukan. Tapi kalau hatinya tu masih hidup, dia takkan tunjuk benda yang memalukan. Kurangnya rasa malu adalah tanda matinya hati dan juga roh kita ketika itu. Sebab itu ulama meletakkan bahawa al-hayau ini dia berkaitan dengan at-taubah wal himsyah. Orang yang jiwa taubat, orang yang sopan santun, semuanya itu adalah pemalu. Kalau kita lihat seorang mukmin yang sejati, tak boleh tidak dia mesti ada sifat malu. Tak boleh dia mengenepikan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu ini sebahagian daripada cabang keimanan. Hadis Bukhari Muslim. Artinya orang beriman kalau tak ada sifat malu, imannya itu tidak sempurna. Ada satu hadis yang agak panjang Nabi pernah menyebut. Orang jadi jahat, jahat tu end result. Tapi permulaannya adalah tak malu. Daripada tak malu ke? Tak kira orang merompok ke, orang makan rasuah ke, orang berzina ke. Apa bala musibah sekalipun, dosa-dosa, semua start dengan malu. Dengan dicabut malu. Nabi menyebut innal haya'a wal imana qurina jami'a. Malu dengan iman ni dia adalah benda yang terikat menjadi satu. Modesty and belief are together, kata Nabi. Dia benda yang mesti pair berdua ni. Jika salah satu hilang, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Satu hilang, satu dicabut, satu lagi akan hilang. Dia tak boleh, dia mesti pairing. Maknanya orang beriman malu. Kalau dia beriman tapi tak malu, tak beriman lah sebenarnya. Dia mesti dua-dua tu sekali. Kata Salman Al-Farisi, Nabi pernah bercerita, inna Allah azza wa jalla idza arada an yuhlika 'abdan naz'a minhu al-haya. Allah kalau nak menjahanamkan satu orang hamba-Nya, pertama sekali Allah akan buat adalah naz'a minhu al-haya.
dicabut sifat malu daripada orang tu. Dia tak malu lagi lah. Tak malu nak mencarut, tak malu sumpah seranoh, tak malu nak buka benda yang tak sepatut dibuka. Dicabut sifat malu. Faiza naz'a minhu al-haya lam talqahu illa maqitan mumaqqatan. Dan manusia ni kata Nabi, kalau malu dah dicabut, maka orang itu dalam keadaan Allah sangat murka kepada dia. Kalau orang tu dah hilang rasa malu. Lepas tu kita pesanlah pada anak-anak kita, gadis-gadis, anak-anak perempuan, malu kena ada. Walaupun kita bukan orang baik sangat, tapi kena ada malu tu juga. Kita tidaklah sempurna macam ustazah baik apa tidak, tapi jangan ambil gambar TikTok ke, gambar goyang-goyang punggung, goyang dada apa. Ni orang cerita, saya tak tengok orang cerita. Payah betul lah. Orang cerita goyang-goyang punggung itu tak suai. Kena ada malu lah. Ataupun tuan-tuan nak kayu bersikal hari Ahad, sila lah. Janganlah ketat sangat seluar tu. Geli tu tengok orang lelaki pakai ketat-ketat gitu. Nonggeng-nonggeng gitu kita. Ai. Linya kata apa? Linya kilat je kain seluarnya tu kan. Ai, kalau kita malu ke nak pakai? Bangkali ni dia dah dicabut agak mengasai malu. Jangan. Kita kena ada rasa malu tu ada. Kita dah bumur-bumur ni, umur dah 40-50. Kalau pakai seluar nampak kepala lutut, rasa malu tu ada dah. Ai, aku dah tua lah. Apa kau tu? Tapi lagi umur pencen lagi seluar pendek. Ni contoh-contoh. Lagi terjojol kepala lutut, tak malu langsung. Something wrong. Apa yang wrongnya? Allah tengah marah ke kita sebab kita dah tak malu langsung. Fa iza lam talqahu illa maqitan mumaqqatan nuzi'at minhu al-amanah. Dan orang tu Allah akan cabut pula daripada diri dia sifat amanah. Akan dicabut. Fa iza nuzi'at minhu al-amanah lam talqahu illa kha'inan mukhawwanan. Kalau amanah sudah dicabut, jadilah orang itu suka mengkhianati kawan-kawannya. Fa iza lam talqahu illa kha'inan mukhawwanan nuzi'at minhu rahmah. Kalau orang itu dah khianat pada kawan-kawan, Allah akan cabut pula kasih sayang daripada orang itu. Dah tak ada dah rahmat kepada orang, dah tak ada lagi. Yang dipikir diri dia saja. Fa iza nuzi'at minhu rahmah lam talqahu illa rajiman mula'anan. Dan apabila seorang itu kasih sayang pun hilang kepada makhluk, yang tinggal daripada dia adalah orang akan sentiasa mengutuk dia. Dia jadi makhluk yang dilaknat. Fa iza lam talqau illa rajiman mula'anan nuzi'at minhu ribqatul islam. Manusia kalau dah tidak ada lagi, kalau sering dimaki sumpah seranoh oleh orang, maka tak adalah tinggal daripada melainkan Islam akhirnya tertanggal daripada diri dia. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Puncanya tak malu saja. Jagalah malu. Ingat, semua Nabi, semua Rasul-Rasul 100% memiliki sifat malu. Semua Nabi-Nabi. Ada satu cerita yang Nabi pernah cerita kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ingat cerita ni tuan-tuan pun pernah dengar. Kanat Bani Israel yaghtasiluna uratan yanzuru ba'duhum ila saw'ati ba'd. Nabi cerita ke Abu Hurairah, orang-orang Bani Israel dulu dia ada satu tabiat, yaghtasiluna uratan, mereka mandi bertelanjang ramai-ramai. Orang Bani Israel dia mandi bertelanjang ni sampai sekarang pun ada. Iaitu kalau kita pergi ke Eropah, ke Australia, ke Jepun, mandi bertelanjang ramai-ramai itu biasa. Cuma kita ni sebab kita malu. Orang tak malu. Kalau di barat tu memang ada, kalau swimming pool tertentu dia tulis nudis untuk orang yang berbogel saja. Orang pakai seluar dalam tak boleh masuk. Padahal pakai seluar dalam tu kalau kita lah di Malaysia dah tak senonoh dah. Duduk sana tuan-tuan paling lebay sekali kalau pakai seluar dalam. Dah kira lebay sangat dah tu. Padahal tak senonoh dah tu. Ha, sebab bagi dia kena buka. Saya pernah tanya orang putih, apa yang korang tak malu? Mandi kadang dalam sauna kan. Kita masuk sauna, dia bertelanjang. Kita pula jadi ah sudahlah, kita pakai towel lagi. Semua bertelanjang. Orang tua-tua semua.
Jadi kita tanya, bangsa orang tak malu lagi ni? Dia kata nak malu orang dia serupa. Bukannya spek tu lain-lain. Amat kali pergi ke Afrika tu lainlah sikit. Pasal kat Jepun, sama lah dia kata. Ya tak ya juga. Dia sebab dia kata memandang kemaluan ni macam kami memandang tangan, siku, hidung, telinga. Oh ini makam tinggi tuan-tuan. Makam tak malu namanya. Kalau kita edak lah. Kita kain terselok pun malu. Pramugari kapal terbang pun walaupun dia orang pakai ketat-ketat, tapi time dia duduk tu dia tengok ada ustaz di depan, dia tarik kain dia tuan-tuan, malu dia. Kain tu terselok nampak kepala lutut. Alamak, ada pula ustaz dia tarik kain. Setakat bawah lutut je lah kain dia tu yang dia boleh tarik. Artinya ada malu tu. Orang putih dia tak ada lah. Tak ada langsung. Pergi ke Australia, ada satu pantai nama Bondi Beach. Tu memang nudist beach. Situ orang melerak macam ikan kering. Ikan mesin semua melerak tak baju. Macam ikan kering melerak tak baju. Orang cerita lah, saya tak pernah tengok. Kan fitnah lagi ya. Orang cerita. Jadi orang barat memang itu. Dan Nabi cerita, dulu Bani Israel itulah PL mereka, kata Nabi. Tetapi wakana Musa alaihissalam yang tazilu wahdahu. Tapi Nabi Musa ini dia tak sama orang. Dia mandi berasingan. Dia tak campur orang mandi dekat public punya hammam tu, dia tak mandi. Dia mandi tempat bertutup dan dia pakai kain basahan, kata Nabi. Kenapa dia buat begitu? Kerana dia ada sifat malu. Walaupun budaya bangsa dia masa tu adalah bertelanjang, tapi sebab maruah dia tutup. Masalahnya pula bila kita berbeza dengan orang, timbul cakap-cakap di kalangan masyarakat. Faqalu wallahi ma yamna' Musa an yaghtasil ma'ana illa annahu adaru. Nabi cerita bila Nabi Musa tak campur masyarakat, rakyat kutub. Tengoklah Musa mandi tak campur orang, duduk nak special, tak nak super kita VIP sangat lah kononnya, gini. Orang pun kata agaknya dia tak nak mandi dengan kita. Innahu illa annahu adaru. Agaknya kemaluan dia cacat agaknya. Dia boleh gosip pasal kemaluan Nabi Musa pula. Ini Nabi Musa. Kalau kita jadi Nabi Musa tuan-tuan, stres kita. Mana pengikut kita bukannya nak bincang hal-hal idea baru nak membangunkan tamadun. Dia duduk gosip kedai kopi cerita kemaluan Nabi Musa. Kalau ikut Nabi Musa, Nabi Musa ni panas baran sebenarnya. Nabi Musa tuan-tuan, masa muda dia pernah, ni cerita dalam Quran, dia pernah masuk ke sebuah kota, nama kota Memphis. Dalam kota tu ada dua orang lelaki sedang bergaduh. Seorang Bani Israel, seorang tu musuh dia, orang Firaun. Jadi bila bergaduh tu, kaum dia minta tolong, Musa tolong aku, tolong aku. Bila Nabi Musa tengok, Musa tolong lah. Farakazahu Musa faqadha alaih. Allah rekodkan, maka Nabi Musa pun menumbuk musuhnya itu dengan satu tumbukan. Faqadha alaih, mati mamat itu. Satu penumbuk mati tuan-tuan. Punyalah Nabi Musa handal tak handal. Penumbuk dia je, tak payah pakai nasinah Ali, pakai pedang tuan-tuan nak berlawan musuh. Dia pakai tangan kosong je. Dia tumbuk, faqadha alaih. Qala hadha min amali syaitan innahu aduwwun mudhillun mubin. Bila musuh saudara Firaun mati, orang pun kata, ha Musa mati, ha tak tahu Musa buat. Firaun marah. Musa kata, bukan saya, hadha min amali syaitan, ni kerja syaitan, bukan kerja saya. Ni surah Al-Qasas ayat 15. Tuan-tuan balik boleh baca, panjang cerita dia tu. Tapi Nabi Musa ini dia sabar lah, dia sabar. Tapi ceritanya dia memang tidak pernah menunjuk auratnya kepada orang. Menunjukkan bahawa para nabi-nabi dahulu, mereka sentiasa menjaga maruah mereka. Dan sifat malu ini juga adalah sifat orang-orang soleh. Para salafus soleh, sahabat-sahabat Nabi, kaya dengan sifat pemalu. Dan sahabat Nabi yang paling pemalu siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada satu riwayat kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutataji'an fi baiti kashifan an fakhidhaihi aw sawqaihi.
Satu hari Nabi berbaring di rumah. Nabi baring dengan jubah dia lah. Tiba-tiba jubahnya itu terselap sedikit. Dalam rumah, bukannya public. Selap, betih dia ternampak. Betih dengan kepala lutut. Dia dalam rumah. Tiba-tiba fasta'zana Abu Bakrin fa'azina lahu wa huwa 'ala tilkal hal fatahaddas. Tengah Nabi duduk berehat, pintu rumah diketuk. Aisyah pergi tengok, tengok Abu Bakar datang, ayah dia lah. Jadi Abu Bakar minta izin masuk, Nabi kata masuk. Dan Nabi kata Aisyah wa huwa 'ala tilkal hal fatahaddas. Nabi tetap saja menyandar dalam keadaan nampak lutut dengan betih. Malah Nabi santai lah. Fatah hadas, dia berbual dengan Abu Bakar. Habis bincang hal-hal tu, dia balik. Suma sta'zana Umar. Datang pula Umar Al-Khattab. Minta izin masuk. Fa'azina lawah wa kazalika fatah hadas. Dan Nabi masih lagi dalam keadaan jubahnya jadi terselok nampak betih lagi. Tiba-tiba kata Aisyah, suma sta'zana Osman. Tiba orang ketiga datang, Osman. Osman minta izin nak jumpa dengan Nabi. Fajalasa Rasulullah wasawwa thiyabahu. Wasawwa thiyabahu. Bila Osman datang kata Aisyah, tiba-tiba Nabi ni duduk. Kemudian dia tarik pakaiannya tutup sampai ke bawah. Kemudian dia duduk proper, duduk elok macam protokol. Fadakhala fatahaddas. Osman pun masuk, Nabi borak dengan dia macam cara kita menyambut diplomat daripada luar lah. Gini, sangat protokol. Dengan Abu Bakar dengan Umar, Nabi santai je, bodoh anak beranak. Dengan Osman, Nabi macam kita tengok menteri Melayu, menteri-menteri luar lah. Keras je duduk begitu kan, tegak masing-masing. Nabi bodoh dengan Osman. Kemudian qalat Aisyah. Aisyah pun perasaan benda ni. Kata Aisyah, dakhala Abu Bakar falam tahtasya lahu walam tubali. Ya Rasul, minta maaf nak tanya. Tadi ayah saya datang, Abu Bakar datang. Saya tengok bila dia masuk rumah, tuan saya santai-santai sajalah, tak adalah macam bingkas bangun ke apa, relax saja. Suma dakhala Umar falam tahtasya lahu walam tubali. Dan saya tengok bila Umar datang pun tuan macam tu juga, relax saja. Suma dakhala Usman fajalasta wasawaita thiyabaka. Tapi minta maaf ya Rasul, kenapa bila Usman datang saya tengok tuan berubah, terus elok duduk, terus lawa-lawa ke badan macam-macam. Apa jawab Nabi? Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Masakan tidak aku merasa malu kepada satu orang yang mana orang ini malaikat pun malu dengan dia. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu Osman bin Affan diiktiraf sebagai sahabat Nabi yang paling pemalu sekali. Malu. Dia sebab dia pemalu ni, dia gentleman. Dia seorang gentleman, seorang budiman, cakap lemah lembut. Sebab itu dia satu-satunya sahabat yang dapat kahwin dengan dua orang anak Nabi. Salin tika. Sahabat lain tak dapat kahwin dengan anak Nabi. Apa sebab? Kerana bukan senang nak jadi menantu Nabi. Macam Ali ni Nabi kenal lama daripada kecil. Osman ni Nabi suka dia. Dia seorang yang budiman, pemalu, gentleman, diplomat sejati. Cara percakapan dia very polite, soft spoken. Orang suka dia. Sebab itu masa orang hijrah ke Madinah, semua umat Islam nak beli telaga Yahudi, tak dapat. Osman je dapat. Osman ni dia pandai nego. Eh, bukan senang tuan-tuan, nak kena mulut kena manis lah nak jadi orang yang hebat ni. Dua orang anak Nabi jadi isteri dia, tuan-tuan ingat senang? Anak Nabi, kita nak kahwin anak mufti pun belum tentu dapat. Anak Nabi, anak mufti belum tentu. Mufti pun milih siapa jadi menantu. Tu ada apa nama kiai di pesantren di Indonesia. Orang nak kahwin dengan anak tu semua takut masuk Madinah. Kiai tu. Jadi bila datang dia interview baca Quran lah. Ente nama siapa? Nama saya Asri Pak Gen. Asri, Masya Allah. Iqra wal asr. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Innal insana, nama Asri baca surah wal asr ya.
Next datang. Ente nama siapa? Nama saya Anas sebagai Anas. Masya Allah. Iqra surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbi an-nas, malikin nas, ilahi. Okey, KIV duduk dulu. Next, pucat muka. Ente nama siapa? Nama saya Yasin Pak Giai. Ha, Yasin tak sabar Giai. Saya nama Yasin tapi di kampung panggil Qul Allahu Ahad. Ha, Iqra ya Qul Allahu Ahad. Dan orang kata tahu nak kahwin dengan anak Kiai dah susah dah. Ini pula kahwin dengan anak Nabi. Nabi dia. Itulah Osman. Dan kalau kita kaji sejarah orang Arab tuan-tuan, walaupun orang Arab ni dulu bangsa jahiliah sebelum Islam datang, tapi secara spesifik sifat malu adalah hiasan bangsa Arab. Orang Arab dulu walaupun agama tak ada, perasaan malu sangat kuat. Mereka malu nak mencemarkan nama baik bangsa Arab. Dia malu. Dia malu nak menipu. Walaupun dia belum Islam, dia tak nipu. Ada satu kes, salah satu contohnya ketika Abu Sufyan. Ketika itu masih dia belum Islam lagi. Pernah Heraklius ataupun ada orang panggil sebut Hercules. Hercules dia panggil Abu Sufyan di interview. Dia tanya kepada Abu Sufyan, "Famadza ya'murukum?" Aku nak tanya Muhammad ni, apa yang disuruh kau orang buat sebenarnya? Sampai aku tengok orang kau begitu taksub betul dengan dia, fanatik betul. Apa yang dia buat? Abu Sufyan dia belum Islam. Tapi secara jujur dia jawab, "A'budullah wahdahu la tusyriku bihi syai'a wa atruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afaf was silah." Muhammad ini diajar kami enam perkara. Pertama, sembah Allah, submission to God. Tuhan tu nama Allah. Yang kedua, tinggalkan ajaran mengarut nenek moyang yang dah tak relevan. Yang tiga, sembahyang mesti mau jaga. Empat, jujur. Yang kelima, maafkan orang. Yang keenam, sambung hubungan silaturahim. Hadis Bukhari Muslim. Sampai orang tanya kepada Abu Sufyan, "Kau cakap apa ke Hercules?" Dia ceritalah, "Aku cakap gini-gini." Kata, "Apa sebab kau sebut satu-satu pasal ajarannya? Kelentong je lah." Apa jawab Abu Sufyan? "Laulal haya'u min ayya'ziru alaya kadiban lakazabtu." Kalaulah bukan kerana aku malu nak menipu, malu nak berbohong, nescaya aku akan bohong je kepada Hercules. Tapi aku keturunan, aku keturunan tak menipu. Dia dah jadi darah daging. Bangsa Arab dia ada sifat malu. Aib, aib. Sebab itu orang Arab sampai sekarang, tuan-tuan jangan nak pandang bini dia atas bawah, atas bawah. Dia tampar orang tuan-tuan. Aib, dia kata. Aib, aib, aib lah. Apa, malu tengok bini orang. Tengok ada driver teksi Putrajaya cerita, "Ustaz mengaji di Arab, saya mengaji di tanah Arab. Macam mana ustaz boleh duduk lama-lama? Kenapa pula?" "Saya layan Arab 2 minggu pergi kamera, pergi genting. Tak tahanlah 2 minggu. Macam mana ustaz tahun-tahun?" "Apa cerita?" "Gini ustaz. Saya ambil dia di KLIA, dia nak pergi kamera Highland. Suami, isteri dua. Isteri dia pakai purda, pakai nikah. Seorang tu tutup dengan kainnya, seorang lagi ada jaring pulak lagi. Macam NFL, football. Ada jaring gitu. Ha, punyalah dia tak bagi orang tengok bini dia." Okey, baguslah. Jadi dia, suami duduk depan, isteri duduk belakang. Bila nak bergerak, saya nak masuk gear, saya punya cermin pandang belakang dah kena blocking dengan isteri dia. Jadi saya ejak sikit. Suami dia boleh pusing cermin ke depan. Dia kata, "Aib." "Kenapa pula aib?" Dia kata, "Saya nak menengok isteri dia." Punyalah dia jaga sampai begitu. Bayangkan tuan-tuan. Dia tak, sampai sudah tak pandang belakang, nak bawa ke depan. Tak motong lah jawab. Duduk gitu. Itu satu lagi. Banyaklah masalah lain. Dia kata dia ada masa dekat dengan tapah tu, hujan. Dia bukanya tingkap, ulur kepala. Main hujan. Sebab negara Arab tak ada hujan. Dia suka sangat hujan. Dari Arab dia memang sifat malu dia tinggi. Pernah berlaku juga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sebagaimana ungkapan dia kepada seorang pemuda daripada kaum Bani Juksyam yang lari dari medan perang. Orang tapi lari.
Jadi Abu Musa bercerita, falamma ra'ani wallan 'anni dha'iban fattaba'athu waja'altu aqulu lahu ala tastahi alasta 'arabiyan ala tathbuta fakaffa. Bila aku nak lawan dengan dia, dia lari. Aku kejar mamat ni. Aku kata, oi, engkau ni bangsa Arab apa ni? Arab cak ayam. Beradab dengan aku kalau engkau nak jantan. Malu jadi orang Arab. Berhenti lawan dengan aku. Ala tastahi, ala sta'arabiyan, ala tatasmutu fakaffa. Eh, engkau Arab ke tidak ni? Arab apa lari ke ni? Bila dia kata sebut, kata malu jadi orang Arab lari. Terus mamat ni pusing, lawan. Lawan. Walaupun tadi lari takut. Tapi bila sebut malu tu pusing balik, lawan, akhirnya mati. Mati jugalah hadis riwayat Muslim. Lawan sebab tak nak dituduh sebagai tak tahu malu, lari. Bahkan Allah Ta'ala sendiri, tuan-tuan, bersifat malu. Allah tu bersifat malu. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Nabi sebut Allah itu maha pemalu, maha mulia. Hadis Abu Dawud. Allah maha pemalu. Khususnya bila dia melihat aurat kita. Itu Nabi pesan, Inna Allah Azza wa Jalla hayyun satirun. Yuhibbul haya'a wa satra fa'iza mutasala ahadukum fal yastatir. Allah tu maha pemalu. Allah maha menutupi. Allah cinta sifat malu. Dan Allah suka orang yang menutup auratnya. Maka kalau kamu sedang mandi, tutuplah aurat kamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka kita boleh simpulkan, orang Islam dan sifat malu itu berpisah tiada. Maka tidak boleh kita mengadakan sebarang ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tak perlu malu dan sebagainya lagi. Mesti ada sifat malu. Bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, orang yang melakukan ibadat ni ada beberapa kategori. Orang yang melakukan ibadat kerana takut kepada Allah, ini kategori hamba. Dia ibadat kerana takut, hamba. Yang kedua, orang yang beribadat kerana nak dapat surga atau nak kejar pahala, yang ini hamba, yang manusia yang dipanggil saudagar. Orang berniaga ni dipikir untung rugi je. Aku datang surau, berapa pahala aku dapat? Aku gini-gini, apa aku dapat? Sebab itu tuan-tuan, dakwah kepada bangsa Tionghoa, orang Cina, lebih mudah berbanding pada rakan-rakan kita bangsa lain. Sebab orang Cina dia otak berniaga. Dia orang fikir untung rugi je. Tuan-tuan try lah dakwah. Sebab kita tak pernah cuba ya. Orang Cina mudah dakwah. Tak tahu tuan-tuan jangan makmah. Satuan Chinese Muslim, dia orang mudah saja. Okey, kalau you ibadah, buat sekian-sekian dapat surga. Nah, dia suka lah. Dia nak ganjaran. Apa dapat? You get what you pay. Ha, dia nak benda macam tu. Hatta yang non-Muslim pun, dia tahu membayar zakat ada ganjaran. Dia sanggup bayar zakat. Pernah berlaku di Selangor dulu kan? Kereta dia rosak dekat Masjid Shah Alam, Masjid Negeri. Sambil menunggu tow truck, dengar ceramah Masjid Negeri. Penceramah tu sebut, taklah kita menunaikan zakat. Kena zakat ini keberkatan dalam rezeki, gerbong-gerbong Al-Sarot. Orang memiliki ketenangan dalam jiwa. Kebetulan Cina ni dia memang bisnes dia tengah tak berapa elok. Kereta pula bermasalah. Dia pun dengar agaknya kalau aku bayar zakat boleh halak orang sikit lah. Esok tu dia pergi ke pejabat LZS, Lembaga Zakat Selangor. Saya mau bayar zakat. Pening budak-budak kaunter. Macam mana nak beli ni? Oh angka, kita tak boleh terima ni zakat orang Islam. Apa duit tak sama ke? Duit tak sama. You angkat saja. Saya mau dapat itu rahmat saja. Susah nak explain lah kita. Jadi dia orang untung rugi ya, apa dapat? Orang yang amal begini dia panggil amalan saudaga. Tapi orang yang beramal kerana dia malu kepada Allah, ini makrifatullah. Dia malu kerana Allah beri nikmat macam-macam pada dia. Daripada dia lahir sampai sekarang, Allah bagi nikmat tak terbalas. Nikmat kesihatan, nikmat rumah tangga, bahagia, anak-anak berjaya, dapat pendidikan bagus, dapat gelaran bagus, dapat jawatan bagus, segala-galanya baguslah. Allah malunya, Allah bagi aku banyak, aku balas sikit sangat. Jadi dia pun ibadat. Dia ibadat kerana malu pada Allah. Itulah orang yang makrifat tinggi, orang yang melakukan ibadat kerana malu atas segala kurniaan Allah.
Cuma pesanan saya yang terakhir ini pesanan daripada Nabi kita lah. Kita malu ni, kita kena ingat selain pada malu kepada Allah, malu kepada manusia, malu kepada keluarga kita, jaga nama baik family kita. Kita juga kena malu kepada makhluk-makhluk yang Nabi sebut yang ada di sekeliling kita. Yang sebenarnya mereka nampak kita. Jadi kita kena segan dengan mereka. Siapakah makhluk-makhluk itu? Pertama sekali Nabi pesan, malaikat. Ente kena segan sama malaikat. Iyakum wa ta'ari, kata Nabi. Jangan kamu suka bertelanjang, kata Nabi. Dah tua bangka bertelanjang lagi. Duduk bilik bertelanjang, mandi bertelanjang. Tua bangka. Kita umur dah tua-tua, tuan-tuan. Kalau mandi, pakailah kain basahan. Mandi bertelanjang memang tak salah. Buatnya melinggai masa mandi. Cucu tendang pintu, Allah, tak kira aku mandi bogey lagi. Tua-tua bangka. Dah aib kita. Bukanlah suruh mandi pakai serban jubah je. Dah. Tapi biarlah berpasal. Dah berumur dah kita ni. Jangan main-main. Orang meninggal jatuh bilik air lagi ramai. Boleh jatuh kapal terbang. Jadi, lebih baiklah kita ambil langkah-langkah pencegahan. Pakailah selonong sikit. Dia bilik air ni tak mesti tutup aurat sempurna. Puan-puan tak payah pakai telekong masuk bilik air. Dia tutup aurat besar, dia panggil. Aurat besar bagi kita orang lelaki yang duduk antara pusat dengan lutut, benda tengah tu tutup kan je lah. Itu je tutupnya, tak perlu pakai kain pelengkat serban, tidak. Puan-puan nak masuk bilik air, tutup aurat besar saja. Mana pakai berkembang, kena contoh-contoh pakai yang sesuai lah. Banyak je dipaksa nak baju mandi tu, beli je lah. Bila lagi nak pakai, ni rumah lah nak pakai, pakai tutup aurat besar dia panggil. Jadi Nabi pesan, iyakum wa ta'ari fa inna ma'akum man la yufarikukum fi naumi wa la yaqadha. Kerana kamu ni jangan telanjang, kata Nabi, kerana selalu bersama kamu malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kamu kecuali dua momen saja. Hina ya'ti ahadukum ahlahu. Pertama, ketika kamu bersama dengan pasangan kamu suami isteri, malaikat akan keluar. Dia hormat privasi kita. Yang kedua, hina ya'ti khalahu. Yang kedua, ketika kamu buang air besar, tak ada pasal malaikat itu nak menunggu, melengok. Pensan dia menunggu kamu. Jadi dia akan larilah selari-larinya. Tapi selain daripada dua momen itu, ni kiri kanan ni ada malaikat kiri kanan. Dia menengok gitu. Oh, tak senang. No, tua bangka gitu. Malaikat pada kecil, ketua, serupa perangai. Malaikat ni daripada kita kecil duduk sebelah kita. Ni hadis riwayat Tirmizi. Jadi malaikat kita kena segan. Yang kedua, kamu kena segan dengan jin. Jin ni saudara kita, bukan orang lain, saudara. Jin ni saudara. Jin ni dia makhluk yang dia nampak kita, kita tak nampak dia. Dalam majlis kita ni pun ada jin, tapi kita lantaklah ala wasahlan. Lepas tu Nabi ajar, ni terutama kepada muslimat, bila masa buka pakaian, mesti berdoa supaya jin tak melengok. Kata Nabi, satru ma baina a'yunil jin wa aurat bani Adam idza wada'a ahduhum saubahu an yaqul bismillah. Nabi kata Anas bin Malik, Nabi pernah cerita, yang membutakan mata jin ketika melihat aurat anak Adam ialah bila kita membuka baju, kita membaca bismillah. Jadi kita, perempuan kan balik sebelum buka telekung tu kan, baca bismillah dulu. Mana jin yang mengikut kita daripada surau ni, dia masuk sampai ke dalam rumah. Masuk, dia tengok kita buka, wah, menetur. Free lah, sneak preview. Wah, suka dia tengok. Tapi tiba-tiba puan, bismillah, buta mata beta menjadi Kasim selamat. Buta jin, padan muka. Nak masuk bilik air, buka pakai, bismillah. Terus buta jin tu. Ni pada muslimat, tuan-tuan nak buat boleh, tak buat bukan apa. Sebab tuan-tuan kalau buka memang buta lah mata jin tu. Padan muka, nak melengok sangat kata. Tak ada kerja punya jin. Ni hadis riwayat At-Tabrani. Jadi artinya ada yang menengok, jadi segan sikit dengan dia orang. Dan ketiga Nabi pesan, mu kena segan dengan bumi tempat kita berpijak ini. Bumi ni tuan-tuan, dia akan bocorkan semua rahsia. Tuan-tuan ingat kita pijak tanah, puluh kilir, berjoging, berlari apa semua tu, bumi nak biarkan kita. Kata Abu Hurairah, Allah berfirman dalam Quran,
Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari ketika bumi menceritakan segala beritanya. Nabi pun tanya kepada kami, kamu agak apakah yang akan diceritakan oleh bumi kepada Allah? Bumi nak mengadu apa kepada Allah? Sahabat kata, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Kata Nabi, inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw ummatin bima amila ala zahriha. Sesungguhnya apa yang akan diberitakan oleh bumi adalah bumi ini selama ini menjadi saksi semua perbuatan kamu. Tak kira kamu lelaki atau perempuan. Apa yang kamu perbuat ala zahriha, di atas permukaannya. Antaqula amila kaza wa kaza yauma kaza wa kaza qala fadi akhbaruha. Bumi ni akan mengadu, ya Allah, manusia ni dulu buat begini begini pada hari itu, pada hari ini, dan dia akan ceritakan mengadu satu-satu kepada Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi bumi ni esok dia akan mengadu. Jadi tuan-tuan, sebelum nak buat tak senonoh, seganlah sikit. Semua makhluk keliling kita ni akan jadi saksi. Hatta di rumah kita, cicak, semut, segala binatang, dia memerhati kita dan mereka menjadi saksi. Itu sebab cicak, bila kita dengar dia mengucap, orang panggil mengucap cicak. Kata orang tua-tua, kalau dia mengucap tu maknanya dia tengok benda tak senonoh. Makali tuan-tuan masuk bilik air tak pakai seluar agaknya kan. Dia tengok dia badan sirik. Dah tua pun telanjang lagi. Agaknya begitulah. Tak malu betul orang ni. Baik tu Nabi sebut, iza taabal 'abdu ansallahu hafazata wa anza zalika jawarihahu wa ma'amilahu min al-ardi hatta yaqallahu wa laysa 'alaihi syahidun min Allah bi dhanbin. Nabi sebut, seorang yang bertaubat, Allah akan lupakan segala malaikat pencatat terhadap kesalahan dia. Mana malaikat kiri kanan ni, dia punya rekod terpadam. Dosa yang pernah kita buat, yang kita taubat, hilang. Malaikat pun lupa lah. Dan bukan sekadar malaikat. Wa ansa zalika jawarihahu. Anggota badan kita pun lupa. Rupanya tangan kita yang bakal jadi saksi, dia pun lupa dosa yang kita buat. Wa ma alimahu minal ard. Termasuk seluruh makhluk di muka bumi. Cicak, semut, apa-apa yang nampak kita buat tak senonoh, semuanya akan menjadi saksi. Tapi bila kita taubat, semua hilang. Artinya kita kena segan dengan makhluk-makhluk ni. Begitu halusnya agama mengajar kita sifat malu ini. Cuma malu bagus, tapi orang kita kadang-kadang malu tak bertempat. Itu je lah kita kena perbetulkan. Contohnya, jangan malu sambung belajar misalnya. Walaupun umur dah pencen, mengaji orang mengkutuk, awak dah pencen baru nak mengaji krok tiga. Kadang segan juga. Duduk sebaris dengan budak cucu-cucu kita je. Malu. Tapi jangan malu. Untuk belajar tidak perlu malu. Sama juga kalau misalnya kita nak jadi orang yang berjaya dalam perniagaan, dalam kerjaya. Itu jangan malu. Nak tunggu tak malu melega tepi jalan. Ni tu nak berjaya je. Ada malu yang kita kena faham. Ada yang tak boleh, ada yang boleh. Sebagai kesimpulan, manusia ini walaupun berbuih-buih nak agama mengajar, taklah kamu malu, tapi ada juga orang yang tetap mengatakan, tak apalah, saya nak buat juga apa yang saya dah biasa buat, dah biasa buat konten TikTok yang tak senonoh, viewer pun banyak, subscribe makin bagus. Maka itu yang Nabi sebut, iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Tak apalah, kalau engkau dah tak malu, ikutmu lah. Kau awak lah. Aku dah pesan, degil, buatlah, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Allah pun sebut dalam Quran, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Buatlah apa yang kau nak buat. Nabi dah puas dah menegur, kau nak buat, buatlah. Sesungguhnya aku akan lihat semua yang kau lakukan. Surah Fusilat ayat 40. Moga-moga sembang-sembang kita malam ni memberi manfaat kepada kita bersama. Marilah kita berusaha menjadi orang Islam, orang beriman yang memiliki sifat malu. Kerana malu ini adalah satu-satu akhlak yang membezakan kita dengan rakan-rakan kita yang juga bermoral dalam agama lain. Sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan doa. Moga majlis ini
diberkati hendaknya oleh Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila alkhairi qaribna wa 'ala alsharri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.